Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Setia Gaming, di mana channel ini akan memberikan kalian tips and tricks dalam bermain game Doraemon Story of Season, kawan-kawan. Di mana channel ini akan memberikan kalian tips and tricks untuk cepat kaya di musim autumn, kawan-kawan. Sebenarnya musim lain juga bisa sih. Ya, caranya mudah saja, kalian harus membeli flour, ya tepung lah kawan-kawan. Ya. Ya intinya kalian harus punya uang karena kalian harus membeli. Dan di sini aku sudah mempersiapkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 kawan-kawan. 22 itu dengan hak aku beli di sini. Di pokoknya kalian harus ke restoran tempatnya snitch-nya Sunio kerja. Di sini kalian harus beli di by produce terus di flavor ya. Flavor 200 dan kebetulan aku sudah beli 22 kawan-kawan. Jadi aku tuh sudah kehabisan uang itu sebanyak 400 ribu lebih ya kawan-kawan kalau nggak salah. Ya 400 ribuan lah kawan-kawan. Ya sebanyak itulah. Oke. Okay. 22 side. Hey yo. Oke, okay, kita langsung ke rumah saja kawan-kawan. Oke, okay, kawan-kawan, kita sudah sampai di rumah ya. Dan aku itu mempunyai 22 22 ini side-nya. 22 dengan 99 berarti berapa ya? Dengan 99 sekitar 2178 kawan-kawan. 2178 kalian ntar ya, ditaruhin dulu. Kalian harus punya rumah dan upgrade di level ya kawan-kawan. Di level 2 udah harus itu wajib itu. Hukum itu udah hukum. Kalian harus mendapatkan itu kawan-kawan. Dan di sini kalian harus membeli sorry. Kalian harus membeli ini di toko itu juga sama di tempatnya Suneo. Dan kalian harus mengupgrade ini sampai level 5. Caranya gimana? Kalian ya masak aja terus. Kalian beli flour tadi terus kalian gini terus gini aja. Nah, gini aja kawan-kawan. Next. Jam 9. Ntar dia naik sendiri kawan-kawan. Tapi memang harga penjualan kue breadnya itu lebih murah. Tapi lumayan lah. Oke, aku udah dengan itu aku memiliki modal itu sebesar tadi 435.600 kawan-kawan. Segitu yang aku keluarkan dan berapakah keuntungan yang akan kita dapatkan? Aku percepat aja ini. Ini banyak banget soalnya. Oke, kawan-kawan, ini adalah yang terakhir ya. Udah berapa banyaknya ini? Nah, ini aku temakan satu tadi. Aduh, jelek sekali. Oke, kita langsung saja jual kawan-kawan. Berapa harganya dengan sebanyak apa tadi ya? Dengan 2178 itu aku mengeluarkan modal sampai 435.600. Berapakah yang aku dapatkan dari penjualan roti ini semua kawan-kawan? Dengan 22 ya, dengan 200 100 berapa tadi lupa gua. Oke. Okay. Udah semua, kita tunggu, kita tidur di jam 5 deh. Oke, okay, kawan-kawan, waktunya sudah mendekati banget ya. Oke, okay, kita akan lihat berapakah yang kita dapatkan. 600 100 11 6000 ya kawan-kawan. Wow. Tuh, besar banget keuntungannya kawan-kawan. Aku mendapat keuntungan sekitar 100.000 lebih. Ya, kalau nggak salah 100.000 lebih. Wow. Ya, 200.000 lah kawan-kawan, bukan 100.000 lagi. Oke, kawan-kawan, jadi begitulah tips and tricks-nya bagaimana kalian caranya untuk bisa lebih mudah mendapatkan uang tanpa harus memancing. Sebenarnya di bulan apapun bisa, kawan-kawan. Mau di summer pun bisa. Asalkan kalian sudah memiliki rumah level 2 ya dan bermacam-macam uang pastinya. Kalian harus memiliki uang juga. Oke kawan-kawan, segini aja dulu tips and tricks yang akan ku sediakan di channel Setia Gaming ini kawan-kawan. Oke, see you the next tips and tricks and video game. Bye-bye. Woohoo.